86. Nah, sekarang ini kami akan operasi miras ke daerah Losarang, Buntur, daerah Buntur Kecamatan Losarang. Di sana memang sudah kami PO itu sudah kurang lebih 1 bulan. Tadi tiba-tiba salah satu anggota dari Patko kita itu melaporkan ke saya bahwa selama ini yang TO hampir 1 bulan kita TO, ternyata hari ini bisa kita lakukan penggerbekan dengan informasi yang akurat. Punten Pak ya? Punten Bu. Coba. Oh iya. Oh iya. Go ini. Dibukan Pak ya, dibuka Pak ya. Jadi gini Pak. Iya Pak. Berhubung ternyata memang betul apa laporan masyarakat bahwa di sini ada minuman keras. Oleh karena itu minuman ini, barang ini kami bawa ke kantor. Setelah kami bersama-sama dengan pemilik miras, kita sama-sama periksa, ternyata di sana ada kurang lebih 28 dus dan 2 krat minuman keras. Kalau Bapak asli mana? Saya asli Jakarta, cuma isi orang sini, Pak. Oh, asli Jakarta ya? Iya. Jakartanya mana, Pak? Iya, Pak. Di Lubang Buaya, Pak. Lubang Buaya? Nah. Jakarta Timur, Pak. Timur ya? Timur, cuma dari sini udah 2 tahun. Kok gitu? Istri orang sini? Ya. Anak berapa, Pak? Anak total sampai 7. 7 ya? Baru nempatin rumah ini? 2 tahun. 2 tahunan ya? 2 tahun. Di Jakarta. Oh iya. Oh gitu, Pak ya? Iya, tadi kan gue yang bangkrut. Kalau yang depan ini gudang apa, Pak? Bisa, bisa kita periksa nggak? Di sana saya sempat cek gudang yang tadinya bekas gudang pembuatan roti. Di sana rupanya botol-botol kosong itu cukup lumayan banyak. Sedangkan yang masih utuh itu ditaruh di dalam rumah. Pak, ini kan kelihatannya memang gudang ya, gudang minuman keras ya. Ini apa ada barangkali oplosan? Demi Allah Rasulullah, dioplos. Gak ada sama sekali. Sama sekali gak ada ya? Wallahi, wallahi. Ini aku baru 1 bulan setengahan, Pak. Tadinya kalau ini tempat bikin kue, Pak. Oh, gitu. Pabrik kue, cuman bangkrut. Bangkrut pabrik kue. Terus usaha miras ini udah berapa tahun? 1 bulan setengah, Pak. 1 bulan setengah? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Oh, gitu ya. Sebetulnya Bapak yang pemilik ini juga sudah tahu bahwa tindakannya itu melanggar hukum, tapi mungkin karena desakan ekonomi ya terpaksa beliau melakukan ini. Saya pesan nih Pak ya, pesan tolong ini aja yang terakhir. Yang terakhir, apabila nanti pada waktunya sidang hari Jumat Bapak harus hadir. Iya, iya pasti, ya? pasti banget itu Pak. Karena apa? Takutnya ada penimbunan di sini disalahgunakan dengan masyarakat luas, dibuat oplosan. Seperti kan pernah kasus-kasus di media massa kan, dia elektronik kan udah terjadi tuh. Jangan sampai Indramayu itu minuman keras itu jadi tradisi. Ya, terima kasih Pak ya. Mari Pak. Ditunggu ya. Tersangkanya tidak kita bawa. Barang buktinya saja, karena pada tanggal 28 April ini yang bersangkutan harus menghadiri sidang di pengadilan. Dapat di kamar rumahnya itu dapat 28 dus tambah 4 krat yang di luarnya itu kan. 33 ya, semuanya 33 dus kan? 31 dan 31. Siap. Alhamdulillah nggak ada masalah kemudian. Ini udah selesai, sekalian mau meluncur darah. Saya Wondan.
Tadi kebetulan juga anggota kita dapat informasi bahwa daerah Sukra ada salah satu warga Sukra juga menimbun miras. Tolong kami didampingi Pak dalam pemeriksaan. Kami mengadakan penggeledahan di sana, ternyata jumlahnya lebih banyak daripada yang pertama. Untuk kadarnya lebih tinggi daripada yang pertama. Pak, ini kan jumlahnya cukup besar. Barangkali di sini ada pengoplosan minuman atau? Enggak ada. Terus sudah berapa tahun Pak usaha miras? 2010. Diedarkan kemana aja ini? Kalau diedarkan enggak datang sendiri. Jadi orangnya belanja ke sini. Dari mana aja itu Pak? Dari lokasi sini aja, dari lokasi Kecamatan Sukra. Jadi patrol Sukra belanjanya ke sini? Ini sampai 40 lebih bos. Ya sama, enggak datangnya dari Anggur juga. Soalnya daerah sini kan daerah Pantura. Banyak kecelakaan, bisa aja supir-supir truk atau yang lainnya mampir ke warung. Ini enggak banyak, paling enak. Untuk orang-orang itu aja, tongkang, kereteng. Dengan adanya minuman keras ini di Pantura, dikhawatirkan akan dikonsumsi oleh para sopir. Karena mereka perjalanan jauh, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. Saya harap Bapak dengan saya sita ini untuk yang terakhir kali. Untuk terakhir kali Pak, kasihan masyarakat kita di sekitar kita. Kami sebagai petugas tentunya mengimbau kepada masyarakat yang sebagai bandar minuman keras ini agar memberhentikan aktivitasnya sebagai bandar miras karena akan merugikan masyarakat Indramayunya sendiri dan kami akan memberantas peredaran minuman keras yang ada di wilayah hukum Polres Indramayu. SIM-nya mati. ETN-nya nggak dibawa. Waktu sungkan kali polisi, sungkan kali ini. Nama berasup aneh ini. Meluncur ke TKP.